Dunia pendidikan kembali tercoreng, kekerasan terhadap taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran kembali terjadi. Seorang taruna tingkat pertama diduga tewas usai dianiaya seniornya di kompleks STIP Marunda Cilincing, Jakarta Utara, dini hari tadi. Jasad korban Amirullah Aditya Putra masih diotopsi di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua orang tua Amir berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menunggu proses otopsi. Penganiayaan terhadap taruna junior yang dilakukan senior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan sudah terjadi ketiga kalinya, yakni pada tahun 2012 dan tahun 2013. Kejadian ini pun menambah daftar buruk sistem pendidikan di Indonesia. Kepergian Amirullah Aditya Putra meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Keluarga baru mendapat kabar duka tewasnya Amir pukul 2 dini hari tadi. Terakhir kali keluarga mendapat kabar dari Amir adalah hari Jumat silam, saat almarhum menceritakan bahwa lemarinya dibobol dan kehilangan uang serta ATM. Di mata keluarga, Amir merupakan sosok pemuda yang rajin, pendiam, dan santun. Di STIP biasanya ya, kalau yang lawan pasti digebukinnya lebih parah kan, biasanya begitu. Kalau si Amir ini nggak mungkin lawan, sama sekali nggak mungkin lawan. Karena anaknya memang lebih banyak diam. Terus begitu lebih sabar kalau saya bilang, loh. Nggak seperti itu. Makanya saya bilang, kok ya, ini anak nggak ngelawan, tapi kenapa malah sampai seperti ini? Ini saya heran di situ.